Ini abangnya manjat nih. Capka ya, capka. Wih, dapat teman-teman, mantap sekali. Oke, assalamualaikum kawan-kawan. Nah, Bang Eno hari ini bertemu dengan subscriber teman-teman nih. Nah, dengan nama Satrio Priyadi yang menang giveaway dan Fahmi Ramadan. Mantap sekali kawan. Jadi Bang Eno memang tidak ada settingan sama sekali ya. Ini real 100% mantap. Nah, Bang Eno hari ini rencananya memang mau bikin konten berburu layangan, tapi sekalian Bang Eno mau ngantarin hadiah giveaway-nya untuk kawan-kawannya. Satrio sama Fahmi Ramadan. Mantap. Yuk, kita kasih dulu. Bang Eno mau kasih dulu kawan layangannya kawan. Bawa kantong tadi. Passwordnya mantap kawan-kawan. Yuk kita lanjut bikin konten lagi. Berburu. Nah, ini teman-teman nih. Nah, mereka mau pulang lagi karena mereka jauh ya rumahnya dari Ambawang katanya. Jadi Bang Eno dari Batu Layang, mereka dari Ambawang. Jadi tadi ada selang-seling ya Bang Eno sampai ke Parit Nanas, jauh sekali. Yuk, mantap ya. Yuk, sip. Yuk, sama-sama, mantap. Oke, Bang Eno langsung saja berburu layangan lagi. Oke, Bang Eno di lokasi Parwasal nih kawan, tempat layangan benang ya. Dapat dek? Dapat. Ucap apa nih dek? Ucap M. Bisa boleh tidak abang tengok nih layangnya nih? Oh boleh. Oh ini ucap M nih kawan. Ini punya siapa nih ya? Kayak gini ya. Pakai helm gak nyok? Oke, jangan menggunakan kawat ya, karena berbahaya. Nah, kalau menggunakan lem kan lebih enak kan, tidak meledak. Oke Bang Eno, sore ini tidak berburu ya kawan, karena Bang Eno tadi ngantar layangan untuk giveaway. Jadi Bang Eno sore ini hanya nge-vlog sedikit ya wisata layangan di Pontianak di bulan puasa ini kawan. Pokoknya kalau di bulan puasa itu sangat ramai lah para penghobi layangan yang turun main layangan di sore-sore hari kawan. Di atas itu banyak ya. Oke, kita Bang Eno mau ke belakang dulu kawan, karena banyak ya layangan putus dan banyak juga pemburu layangan di bawah. Dapat lagi tuh. Yuk, sebab putus lagi kayaknya nih. Nggak putus lagi kawan. Apakah dapat? Oh, dapat kawan. Aduh, banyak kaleng lagi itu. Bagaimana baca kawan? Amit. Dapat. Alah. Aduh, takut layangnya. Banyak kali kawan. Banyak semut. Banyak serangga kawan. Oke, ini teman-teman yang terdapat nih. Dek, tengok lainnya dek. Bang Eno sampai manjat tadi dia. Waduh. Cap siku. Kali ini di HP ini lu. Iya, guys. Banyak semut teman-teman. Ini digigit semut teman-teman, banyak kali gaman teman-teman. Banyak serangganya ya. Lanjut lagi. Tapi dapat oleh teman-teman yang tadi itu kawan, pakai kayu dia ngejarnya.
Oke, kita cari lagi ya. Semoga ada putus lagi. Tadi udah banyak kok. Tapi ya kurang beruntung Bang Eno. Belum rezeki. Di atas ini putus lagi kayaknya. Oh, itu ya. Di atas sana kawan. Oh, itu tidak ada angin ya. Jadi susah kalau mau putusnya itu susah kawan. Yuk kita turun lagi cari posisi yang pas. Keram. Ini banyak serangganya teman-teman. Sampai ke dalam-dalam. Di pohon ini tadi Bang Ino manjat ya. Pohon apa namanya? Pohon mangga. Oke, kita lanjut berburu sore ini. Semoga dapat. Aduh, sampai kram kaki Bang Ino nih. Ha, putus kapan? Putus nih. Yuk kita kejar yuk. Sayang sekali kawan, dapat pula. Dapat ya, mereka ini menggunakan lem semua teman-teman. Jadi lengket. Ah, putus lagi. Salah posisi ya. Bang Indo padahal di sana tadi. Aduh, berputar lagi. Salah posisi lagi. Jadi putusnya itu di gang sebelah teman-teman. Tapi Bang Indo pergi ke gang sebelahnya ya. Jadi salah posisi. Salah posisi ya Bang. Anginnya kurang kenceng. Sakut teman-teman di sana teman-teman. Oh, sakut. Ya abangnya manjat nih. Capka. Wih, dapat teman-teman, mantap sekali. Capka. Dek tengok dek layangnya dek. Oke, ini seperti ini kawan. Ini capka. Ini layangan benang ya, bukan layangan gelas seperti biasanya Bang Eno berburu. Ini menggunakan benang jahit kawan-kawan. Jadi agak ringan ya layangannya. Mantap sekali. Ini abangnya manjat nih. Manjat dia. Pakai gala katanya. Mulai tinggi ya. Jadi timpaknya ini mulai tinggi teman-teman. Dek dapat dek. Ini bawa ke layang nih, dibawa terus nih. Ayolah naikkan. Berburu. Oke, jadi memang mantap sekali di kawasan Parwasal ini teman-teman. Kalau sore itu banyak sekali orang bermain layangan ya, apalagi berburu ngadu layangan, pokoknya lengkap lah. Ini Bang Eno sampai kram kakinya ya. Tadi manjat pohon mangga. Nah, ini teman-teman yang pemburu layangan. Ada dapat, Bang? Pemburu layangan nih. Oh, ini cepka nih. Pokoknya banyak sekali ya. Kayaknya si pindang ini ya. Bang Eno mau geser dulu teman-teman. Sepertinya geser nih anginnya. Jadi agak serong ke sana ya. Agak serong ke sana. Tadi anginnya mengarah ke sini. Tapi tapi di atasnya ada lagi ya. Bang Eno mau ambil motor dulu ya. Sembari kita pelan-pelan pindahnya. Sagu, Bi. Boleh misah gue, Bi? Berapa? Bungkus. Berapa nih? Bang Eno mau beli takjil dulu teman-teman. Sekalian teman-teman. Sebelum pulang ngejar layangan nih. Nah, ini bibiknya penjual nih. Misah gue apa lagi itu, Bi? Mihun. Oh, mihun. Beli misah gue, Bi? Berapa sebungkus, Bi? Sebungkus berapa? Hai. Ibu. Burung lah, Bi. Pasti. Satu jadi. Apa? Mie sagu. Ini mie apa nih? Bun. Ah, boleh. Dua. Jabiknya bisa lah. Sembari menunggu layangan putus ya, Bang Eno mau beli takjil dulu teman-teman untuk berbuka puasa. Sore ini mantap. Berapa, Bi? Ya tak apa-apa, Susan, Bi. Ya tak apa-apa, Bi. Ya tak apa-apa. Oke, kita ngejar lagi kawan-kawan. Di atas nih banyak layangan putus nih. Yuk lanjut ya, kita ambil motor dulu. Let's go. Oke, selain ngejar layangan, kita beli makanan untuk berbuka puasa teman-teman.
kita pindah lokasi dulu ya, Bang Eno pindah lokasi. Karena lokasinya anginnya sudah agak serong nih kayaknya. Ada dapat, Dek? Oh, dapat ya, cap N ya. Mau ke sana pula nih, yuk ke sana. Kita pindah sini, teman-teman. Dapat. Oh, dapat ya. Nah, ini banyak nih kawan-kawan pemburu layangan putus. Oke, kita ngejar di sini saja. Apakah kita akan mendapatkan hasil? Di atas ini banyak sekali ya. Kayaknya posisinya sudah pas nih karena angin agak serong ya. Jadi posisinya Bang Eno sudah pindah. Dapat, Bang. Baru naik. Baru naik, Bang ya. Abang nih nyauk nih, pemburu layangan juga. Jadi di sini kawan-kawan nih kalau nyauk nih menggunakan lem semua ya. Tidak ada menggunakan kawat. Jadi aman. BTC naik semua nih kawan. Semoga lah Bang Indo dapat ngejar ya sore ini. Lapangannya luas sekali nih. Kayaknya di sekolahan nih teman-teman. Ada putus nih ya. Ada putus nih teman-teman. Kita kejar kawan-kawan. Ayo, 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 cepat, cepat, cepat. Siapa butuh, siapa dapat nih, ayo. Berburu cepat. Cap OP kayaknya nih, oh nggak sampai dia teman-teman. Aduh, sampai dikusut pakai lemnya teman-teman. Iya, mantap. Langsung melekat ya. Kalau udah pakai lem nih. Nah. Dah, tarik. Jangan tunggu lama lagi, nanti putus lagi itu. Wih, mantap, pakai lem-lem. Masih ada lagi di atas nih. Jadi, Bang Eno kayaknya kurang ke bawah nih. Karena lokasi Bang Eno agak di atas ya, di bawah orang timpa ya. Orang adu layangan itu dekat dengan posisi Bang Eno sekarang. Ini naik semua nih. Ramai, ramai nih kawan, pemburu ramai, ramai nih. Ayo, 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 ayo. Siapa yang paling laju, paling cepat nih, ayo. Jerman. Waduh, Jerman paling laju, cuman kurang gerak nih kawan. Ayo, cap topeng nih. Mati angin dia. Ayo, ayo, rebutan. Aduh. Aduh, lemnya kurang melekat, kena air nih. Pas. Wis dapat teman-teman, mantap sekali, melekat ya. Aduh. Waduh. Wih, langsung melekat nih ya. Nah, di sana tuh ya. Abang yang dapat tuh. Aduh. Wis mantap sekali. Ya gitu. Alah. Buset. Ini benangnya ya. Aduh. Ayo capolkom. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Wih, mantap sekali ini. Eko dari segini ya. Sekarang udah jadi bujangan dia. Udah mau kawin dah kayak. Nah. Ini Eko nih kawan. Ini Eko nih. Ini subscriber dari awal Bang Eno merintis YouTube. Awal, dari awal nih. Asli. Apa nih, Bang? Dari Bang siapa? Bang siapa? Bang Hamzah main-main ke rumah nih kan. Nah, sampai sekarang dia masih melengan nih. Mantap sekali Eko nih kawan. Oke, ini Bang Eno lagi bareng teman-teman. Sama Eko. Aduh. Mantap sekali ini. Pokoknya ramai sekali teman-teman di sini. Pokoknya dari ujung sampai ke ujung. Nah, di sini ada Eko ternyata. Tengah dia pandai. Dia cari posisi dia kan. Tahu ya dia. Tadi Bang Eno manjat pohon mangga kawan. Digigit semut banyak sekali karena lainnya enggak dapat. Oke, ini hasilnya Eko. Icap M mantap sekali kawan. Menggunakan lem tikus. Ini ngejar ya? Ngejar. Oh, ini pendek. Nah, pakai galo pendek ya. Memang padu Eko nih ya. Icap M teman-teman, mantap sekali.
Eh, lembut ya. Allah mak, lembut sekali eh. Beda sama kelayang abang ah. Lembut lah. Lembut. Tapi mantap sekali kawan, JPM kawan, lembut-lembut kayak gini ya. Karena anginnya, anginnya pun biasanya di sini kuat sekali ya. Nah, memang teman-teman yang ngadu layangan itu disesuaikan dengan anginnya. Oke kawan-kawan, mungkin seperti ini keseruan Bang Eno berburu layangan ya. Nah, namanya apanya? Wisata layangan sore di kawasan Pontianak. Oke, makasih untuk kalian yang sudah nonton keseruan Bang Eno JPS berpetualang sore ini ya kok. Terus ikutin keseruan, pantauin terus channel Bang Eno dan tungguin konten-konten berikutnya, dan jangan lupa passwordnya mantap. Oke lah, Bang Eno mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.